Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allah 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 ya Allah, Allah 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 ya Allah, 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 Allah 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 ya Allah, Allah 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 ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seperti biasa, marilah sama-sama kita memulakan pertemuan kita pada malam ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah sepanjang kita bersama-sama pada malam ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa rzuqna fahman wasi'a. Allahumma ij'alna min ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Allahumma ij'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Muslimin muslimat, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan kita yang maha berkuasa atas segala-galanya. Dialah Allah yang menggerakkan kita, yang mentadbir kita, yang menentukan segala kehidupan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memegang kepada qada dan qadar kita. Maka kita bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang maha merahmati kita, yang maha menyayangi kita, yang memilih kita pada malam ini untuk kita bersama-sama dalam kuliah pada malam ini. Alhamdulillahi rabbil alamin, tuan-tuan ya. Maka kalau kita tengok sebenarnya, muslimin dan muslimat, sebenarnya tidak ada satu puji-pujian pun, walau sebesar zarah sekalipun, yang layak untuk sekalian hamba. Tuan-tuan ya, saya ulang balik.
Kalau kita tengok secara hakikat, tidak ada satu puji-pujian pun yang sebenarnya yang layak untuk diberikan kepada sekalian hamba. Tak kiralah tuan-tuan kepada manusia ke, kepada makhluk-makhluk yang lain. Sebenarnya tidak ada layak kita ni menerima sebarang puji-pujian. Kenapa? Kerana pada hakikatnya, apa yang ada pada kita ni bukan milik kita. Bahkan semuanya adalah anugerah daripada Allah, tuan-tuan ni. Sebab tu kalau kita bahas dari segi puji-pujian ini, dari segi hakikatnya, segala puji-pujian itu akan balik pada Allah. Nah, walau macam mana bentuk puji-pujian itu sekalipun, maka hakikatnya balik kepada diri zat Allah SWT. Kerana itulah bagi orang-orang yang mengenal Tuhan dan mengenal diri dia, siapa diri dia, yang mana dia kenal, dia adalah hamba yang tiada daya dan upaya, melainkan semuanya dalam kekuasaan, kekuatan datang daripada Allah. Sebab itulah kita selalu beramal dengan zikir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Siapa yang nak dekat dengan pertolongan Allah, dia kena selalu sebut la hawla wa la ni. Ha, tuan-tuan ya. Jadi kalau kita selalu sebut la hawla wa la ni, kita akan dekat dengan pertolongan Allah. Kalau kita susah, sebut la hawla wa la. Kita dalam kereta hadapi jam kan, la hawla wa la. Selalu sebut tiada daya upaya. La hawla ni maksudnya tiada daya quwata, kekuatan, illa billah, melainkan semuanya dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni sentiasa berada pada keadaan itu. Maka kalau kita lihat kepada bentuk puji-pujian itu, diterbahagi kepada empat, tuan-tuan ya. Jadi sekadar sajalah kita ulang sedikit tentang perkara ini, tuan-tuan, supaya kita ni sedar bahawasanya segala kebaikan, kepuji-pujian itu hakikatnya bukan milik kita tapi milik Allah. Dan kita ni kenapa kita dipuji? Kerana kita ni hanya disandarkan, bukan milik kita disandarkan, tuan-tuan tak? Contohlah macam tanah kan, kita beli tanah kan, buh nama kita, tapi tanah tu bukan kita punya, Allah punya, tuan-tuan ya. Kerana atas alam ni mana ada milik kita, semua kejadian Allah, tuan-tuan ya. Jadi maknanya kita ni sekadar disandarkan, dipinjamkan nama kita ni untuk sementara saja. Tapi kalau orang kenal hakikat, dia tahu semua milik Allah, tuan-tuan ya. Kalau harta kan, sebut je harta Ustaz Isyam, harta tu hanyalah sekadar sandaran atas nama saya, tapi hakikatnya harta tu kepunyaan Allah. Esok Allah tanya balik, tuan-tuan nak. Kenapa Allah tanya? Sebab dia punya, tuan-tuan nak. Maka kalau dia punya, dia layaklah tanya sebab dia punya. Kita kena tanya kenapa? Kerana kita pemegang amanah, tuan-tuan nak. Maka kita akan ditanya dengan umur kita, pandangan mata kita, pendengaran telinga kita, tuan-tuan nak. Semua akan tanya. Sebab apa? Sebab kita ni peminjam. Kita ni sebagai sandaran je, bukan milik kita. Pandangan kita bukan milik kita. Pendengaran kita bukan milik kita, tuan-tuan nak. Kalaulah tubuh badan manusia ni milik mereka sendiri, pandangan mata ni milik kita, tuan-tuan, takkan ada manusia akhirnya akan jadi rabun dah. Mata tu dia punya, maka dia kawallah dengan baik. Tapi berapa ramai manusia yang tak nak rabun jadi rabun? Berapa ramai manusia yang tak nak jadi pekak akhirnya jadi pekak? Berapa ramai manusia yang tak nak diri tu sakit, lama-lama jadi sakit? Sebab apa? Sebab bukan kita yang memiliki diri kita, tapi milik Allah belaka, tuan-tuan ya. Jadi kalau kita melihat kepada puji-pujian, tuan-tuan ya, kalau kita tengok hakikat balik pada Allah belaka, tuan-tuan, sebab itu kita jangan seronok sangat dapat puji-pujian. Sebab puji-pujian itu adalah ujian kepada kita. Ada orang dengan puji-pujian, dia semakin sombong. Allahu Akbar. Jadi orang begini yang Nabi SAW kata, jangan kamu campakkan tanah atas kepala, atas kepada sahabat kamu. Kan, maksud campak tanah ni maksudnya apa? Maksudnya kita ni menjatuhkan sahabat kita dengan kita puji dia lebih-lebih. Jadi maknanya kalau kita puji orang yang sampai tahap dia jadi sombong, maksudnya kita ni telah mencelakakan diri dia. Sebab tu dalam kitab Penawar Bagi Hati, pengajian tasawuf, tuan-tuan nak, dalam pengajian tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili telah meletakkan beberapa garis yang kita boleh memuji seseorang itu. Antaranya, kalau kita tahu kita puji dia, naik iman dia, maka tak apa puji, tuan-tuan ya. Dan yang kedua, kalau kita tahu kita puji dia, bertambah semangat ketaatan dia kepada Allah, tak apa puji. Tapi kalau kita kenal orang ni, dia tauhid pun tak belajar, dia ni orang yang memang suka sombong diri, haram puji. Tuan-tuan ya. Kenapa haram puji? Kerana kita puji dia akan menambahkan kesombongan dia, akan merasakan diri dia adalah orang yang hebat. Maksudnya akan dia merasakan kehebatan dalam diri dia, dia tak balik pada Allah. Maka jangan dipuji, tuan-tuan ya. Tapi kalau orang yang kenal hakikat,
maka dengan puji-pujian itu dia semakin mengenal kepada Allah. Jadi ada orang yang dipuji semakin sombong, dan ada orang yang dipuji semakin dia merasa gembira. Kenapa? Dia bukan sombong dengan diri, tak. Dia rasa gembira kenapa? Dia nampak Allah sayang dekat dia. Kerana dia tahu apa yang sedang ada pada diri dia ni, Allah lah yang merahmati diri dia. Maka dia gembira bukan dengan sebab pujian itu. Dia gembira kerana dia melihat Allah yang membantu dia. Dekatnya Allah dengan diri dia. Sayangnya Allah dengan diri dia. Maka dia gembira dengan puji-pujian yang datang pada diri dia tu, kerana dia melihat anugerah Allah yang datang atas diri dia. Dan dia tahu tanpa Allah, maksudnya tak ada apa yang pun yang ada pada diri dia yang layak untuk dipuji. Bahkan apa yang sedang ada pada diri dia milik Allah belaka, tuan-tuan ya. Maka puji-pujian itu ulama menyebutnya ada 4, tuan-tuan ya. Yang pertama adalah balik pada Allah belaka . Cuma ada 4 pembahagian lah. Ni semua kita sedia maklum dah. Saja saya ulang balik, tuan-tuan ya. Jadi maksudnya tujuan saya itu supaya kita ni sentiasa merasa rendah diri, dan kita sentiasa tidak merasa sombong, dan sentiasa kita membalikkan nikmat ni kepada pemilik nikmat yang sebenarnya, yakni Allah, tuan-tuan ya. Jangan bila orang puji kita rasa kita hebat. Jangan, Allah yang hebat. Sebenarnya kita bukan hebat kan, kita bukannya pandai dan sebagainya, tapi kita dipandaikan oleh Allah, kita dihebatkan oleh Allah, tuan-tuan ya. Maka pertama adalah puji Allah kepada diri dia sendiri. Maka itu memang puji-pujian tu balik pada diri dia lah. Allah puji dia, huwar rahman, huwal malikul quddus. Maksudnya Allah dia lah yang maha penyayang, dia lah Allah yang maha berkuasa. Itu Allah puji diri dia, itu bahagian pertama. Puji qadim bagi qadim, yakni puji Allah bagi diri dia sendiri. Itu memang balik pada Allah lah, tuan-tuan nak. Yang kedua adalah puji Allah kepada hamba. Kan? Allah puji kepada Nabi Ayub, seorang yang suka bertaubat. Ni'mal abadu innahu awwab. Maka sebaik-baik hamba itu Nabi Ayub, seorang yang selalu kembali kepada Allah, ingat kepada Allah. Maka Allah memuji kebaikan Nabi Ayub, tuan-tuan nak. Begitu juga Allah puji kepada Nabi-Nabi yang lain. Allah puji kepada sekena orang-orang yang beriman kerana ketakwaan mereka, kerana kebergantungan hati mereka kepada Allah, kerana kesolehan mereka, kerana akhlak mereka. Maka itu puji Allah kepada makhluk, tuan-tuan nak. Maka hakikatnya, puji Allah kepada makhluk balik pada Allah juga, tuan-tuan nak. Kerana apa? Kerana pada hakikatnya Allah memuji makhluk, pada hakikatnya kebaikan yang ada pada makhluk tetap datang daripada Allah juga. Jadi maksudnya puji Allah kepada Allah satu bahagian balik pada Allah juga, sebab dia yang memiliki segala-galanya. Puji Allah kepada makhluk pun maksudnya Allah puji Nabi-Nabi dia, tapi pada hakikatnya Nabi-Nabi dia tu, dialah yang beri taufik hidayah menjadikan Nabi-Nabi dia kuat, tuan-tuan nak. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran bagaimana Allah menceritakan nikmat-nikmatnya kepada sekalian para-para nabi. Kata Allah, kalaulah bukan kerana aku, kata Allah Tuhan yang melembutkan hati-hati orang-orang yang kafir untuk beriman kepada dakwah kamu, maka tidak ada orang yang lembut hatinya untuk mendengar dakwah kamu, kata Allah dalam Al-Quran, tuan-tuan nak. Maka Allah memuji, Allah menyebut kepada nabi, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang membantu, yang menolong nabi dan sebagainya. Maka pada hakikatnya apa yang ada pada Nabi itu, kebaikan tu bermula daripada Allah juga yang memberikan taufik dan hidayahnya kepada sekalian makhluk-makhluknya. Itu yang kedua, tuan-tuan nak. Bahagian yang ketiga adalah puji makhluk kepada Allah. Jadi Allah puji kepada makhluk. Dan yang ketiga ialah puji makhluk kepada Allah. Kita bila kita dapat suatu nikmat, alhamdulillah ya Allah, engkaulah segala puji, kembali pada engkau yang berikan aku kenyang. Tuan-tuan nak, kita puji Allah atas segala nikmat, memanglah selayaknya pujian itu balik kepada Allah. Itu bahagian yang ketiga. Sebab tu kalau orang puji kita, kita kena balikkan pujian tu kepada Allah. Jangan kita nampak pujian tu untuk diri kita. Hakikatnya bila orang puji kita, sebenarnya orang puji pencipta kita. Jadi kita balik, alhamdulillah ni semua daripada Allah. Itu bahagian yang ketiga. Bahagian yang keempat ialah puji makhluk kepada makhluk. Kita puji sama-sama kita. Kita puji isteri kita yang nampak cantik hari ni kan. Timah sedap masak hari ni kan. Kita puji sama-sama makhluk, tapi hakikatnya kesedapan makanan ke, kecantikan wajah muka ke, kebaikan akhlak makhluk, semua datang daripada pemberian Allah. Jadi puji makhluk kepada makhluk pun hakikatnya kita puji kepada pencipta makhluk tu. Kenapa tuan-tuan? Tanpa Allah, takkan ada seindah cantik wajah muka sebegitu rupa. Tuan-tuan tak? Kalau orang perempuan tengok bunga orkid ke, kan? Bunga, apa nama, bunga rose ke. Tengok keindahan bunga rose,
kita kena tahu kalau bukan Allah yang Maha Indah menciptakan bunga ini, maka dia tak akan secantik ini. Bunga tu bukan dicipta diri dia sendiri. Maka kita tengok kecantikan makhluk, nampaklah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa, yang Maha Halus dalam penciptaan dia. Maka kita tengok makhluk, nampaklah kepada pencipta makhluk. Puji bunga ros, hakikatnya puji kita kepada kecantikan bunga ros tu adalah balik kepada pemilik bunga ros tu, pencipta kepada bunga ros tu, tuan-tuan nak. Maka kita tengok orang buat kapal terbang kan, hebat tuan-tuan nak. Kalau kita tengok dalam YouTube tu, macam mana orang cipta kapal terbang tu daripada awal sampai akhir, subhanallah. Kita ngeleng kepala kalau tuan-tuan pernah tengok. Saya suka tengok. Sebab cita-cita saya nak jadi pilot masa kecil-kecil, tuan-tuan. Saya nak jadi pilot. Saya suka bahagian engineering kan, bahagian apa, baiki-baiki ni atau engine-engine ni saya minat. Jadi saya suka tengok lah kapal terbang naik, kapal terbang turun. Saya suka tengok. Saya jadi takjub tengok benda tu kan. Tapi kalau kita tengok balik, macam mana manusia boleh cipta kapal terbang, tuan-tuan buka YouTube tengok lah. Macam mana enjin kapal terbang tu nak siapkan sesuatu part tu bukan senang tu. Dia punya, orang panggil apa, bahasa orang putih dia tak reti lah tuan-tuan. Jadi maksudnya kita tengok begitu detail enjin tu, tuan-tuan, dia testingnya dan sebagainya. Maka kita melihat subhanallah, siapa yang kawal akal manusia sehingga manusia boleh terlintas, boleh mendapat ilham dengan ilmu pengetahuan, boleh mencipta enjin kapal terbang yang begitu halus percaturannya, ataupun kita kata dari segi penciptaannya begitu detail tuan-tuan nak, sampai siap tu semua tu adalah balik pada Allah belaka. Sebab kalau Allah yang tak memegang akal makhluk, Allah tak beri idea kepada makhluk, Allah tak gerakkan makhluk, maka takkan cipta kapal terbang tu. Bahkan dari segi hakikatnya, Allah lah yang cipta kapal terbang tu. Tapi Allah tak cipta direct, Allah cipta kapal terbang tu melalui diri makhluk. Tapi hakikatnya siapa yang pegang makhluk? Allah juga, tuan-tuan ya. Jadi bila kita tengok keindahan alam ni, nampak subhanallah, Allah tu begitu hebat. Kita tengok KLCC, tuan-tuan tengok bagaimana KLCC tu nak siap, berapa tahun nak siap tu, tuan-tuan nak. Saya dah tengok juga tu kan, dua orang tu yang buat KLCC berkembar tu, bukan seorang, berlawan dua orang tu, siapa siap dulu kan. Dia punya panggil apa, apa saya tak reti lah nak sebut istilahnya, orang apa, kontraktor ke apa kan, yang jadi kepala, belum sampai tinggi-tinggi tu sampai siap tu, tuan-tuan nak. Kalau kita tengok makhluk, nampak hebat makhluk lah. Tapi kalau kita tengok Allah, Allah yang mengizinkan sampai siap macam tu. Dan kita nak tengok kebesaran Allah, tengoklah ciptaan-ciptaan Allah yang ada di makhluk, dia apa, di tangan makhluk ni, tuan-tuan nak. Kerana makhluk itu hakikatnya, mereka itu lemah, kosong, terdaya dan upaya. Jadi sebab tu saya katakan apa? Saya katakan apa yang kita lihat ni, pada hakikatnya puji-pujian itu balik kepada Allah belaka, tuan-tuan ya. Jadi baik tuan-tuan, insya-Allah kita sambung kuliah kita pada malam ini mengenai dengan ibadat-ibadat yang boleh kita lakukan ataupun ibadat-ibadat yang besar pahalanya untuk kita mengaut keuntungan yang sangat besar di akhirat kelak. Kita sambung pada malam ni. Tadi tu baru mukadimah je. Tadi cerita pasal puji-pujian, belum masuk pada isi ilmu lagi tuan-tuan ya. Jadi ala kuliahnya tuan-tuan, apa yang saya nak sebut untuk mukadimah ni supaya kita ni jangan pandang diri. Buanglah kehebatan diri kita, buanglah segala-galanya, sentiasa balik kepada Allah dan bersyukur atas nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan ya. Jadi saya mohon maaf tuan-tuan kerana saya 2-3 hari ni seringkali tak bersama dengan tuan-tuan kerana kesihatan saya sebenarnya yang kurang mengizinkan. Jadi malam ni pun saya belum lagi segar, betul-betul tu saya lemah sikit, suara saya tak berapa nak kuat sangat dalam nak menyampaikan. Tapi tak apa tuan-tuan, insya-Allah kita boleh teruskan insya-Allah tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, jadi kita sambung. Kita hari tu kita cerita pasal akhirat tuan-tuan nak. Dan kita cerita apa amalan-amalan yang mudah kita lakukan dan besar pahala di akhirat kelak. Saya sebut itu 5 kan. Saya tambah 6 lah tuan-tuan. Ada terlintas tambah 6. 3 daripada diri kita dan 3 yang berada di luar tuan-tuan. Untuk kita balik akhirat esok, kita jadi orang yang benar-benar beruntung dengan pahala yang berlipat kali ganda yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah sebut yang pertama, amal yang paling mudah yang boleh kita buat sepanjang masa adalah zikrullah. Itu kita sebut dah tuan-tuan ya. Jadi zikir ni kita boleh buat bila-bila masa untuk memberatkan timbangan amal kita di akhirat kelak. Jangan kita biarkan masa-masa kita ni tanpa berzikir kalau boleh. Kenapa? Kerana setiap masa itu akan menjadi suatu kerugian, suatu penyesalan di akhirat kelak bila kita tak isi masa tu dengan ibadah kepada Allah. Kita akan menyesal.
Ya Allah, ruginya umur aku ni, aku biar tak berzikir. Jadi amal yang mudah kita buat, yang tidak memerlukan sebarang tenaga yang besar dan sebagainya, hanya cukup dalam hati, yang ni zikrullah. Jadi zikrullah tu saya dah sebut kepada tuan-tuan 5 zikir yang kita boleh amalkan. Saya ulang balik sekaligus sekali jalan. Yang pertama adalah zikir la ilaha illallah. Banyakkan la ilaha illallah tu, besar pahalanya. Saya sebut dengan tuan-tuan ni 5 zikir yang besar pahalanya di sisi Allah. Yang kedua adalah zikir selawat ke atas Nabi. Sekali selawat, 10 kali Allah balas. Jadi kalau 22 kali dah 20 tuan-tuan ni. Yang ketiga adalah zikir Allah Allah. Zikir Allah Allah, untuk dekat diri zat kepada zat Allah. Zikir Allah Allah ni zikir darajat. Ulama tasawuf panggil zikir darajat. Untuk mengangkat darjat kita dekat dengan Allah, kita sebut zat dia Allah 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 tu yang ketiga kan. Yang keempat, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ulang banyak kali tuan-tuan ni. Baik, yang terakhir adalah zikir baqiyatus salihat dipanggil. Yang ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang tu ulanglah banyak kali. Jadi kalau tuan-tuan nak buat kiraan, kita boleh buat 100-100. Selawat 100. Kalau tuan-tuan boleh amalkan selawat Nabi 100 kali satu hari, yang tu sangat baik. Kerana Nabi SAW ada menyebutkan dalam satu hadis, kata Nabi, barang siapa yang berselawat ke atas aku 100 kali satu hari, kata Nabi, maka orang ini akan diberikan oleh Allah 2 kelepasan. Yakni kelepasan daripada sifat munafik dan kelepasan daripada api neraka. Itu kelebihan. Maksudnya orang yang boleh selawat 100 hari 100 kali, dia akan dijaga oleh Allah daripada masuk api neraka, dan Allah akan jaga diri dia daripada bersifat dengan sifat-sifat orang munafik. Bahkan kata ulama, orang-orang yang beramal dengan selawat ni akan ditulis di dahinya, di antara dahinya ahli syurga. Tuan-tuan ni, kita tak nampak lah tuan-tuan ni. Jadi ada tulis ahli syurga bagi orang yang selawat ke atas Nabi 100 kali sehari tuan-tuan ni. Itu 5 zikir. Banyak zikir lain, tapi inilah antara zikir yang besar pahalanya. Tuan-tuan boleh buat 100-100. Yani selawat 100, la ilaha illallah 100 tuan-tuan nak. Kemudian yang 4 tu, subhanallah bihamdi subhanallah azim 100. Subhanallah walhamdulillah walaya 100. Kemudian zikir Allah Allah tak payah kira. Zikir Allah Allah 24 jam. Tuan-tuan nak pergi mana-mana, nak jalan kan, Allah Allah lah hati lah. Yang 4 tu buat 100-100-100. Tapi nak dekat pada Allah dengan zikir Allah Allah ni, zikir darajat ni, teruskan. Ingat Allah dengan sebutan Allah Allah Allah. Panggil nama dia, panggil zat dia tuan-tuan nak. Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa bersama dengan kita selama mana kita ingat dekat dia. Ingat konsep tu tuan-tuan ya. Bila kita lupa dekat dia, kita ingat benda lain, maka ketika itu terputuslah hubungan kita dengan Allah. Sebab tu Allah kata fadhkuruni azkurkum. Kamu ingat aku, aku ingat kamu. Jadi tuan-tuan, kita ingat dunia, belum tentu dunia dapat pada kita. Tuan-tuan ingat kerja, ingat pejabat, belum tentu kerja tu akan selesai ataupun kerja tu akan memudahkan kita, bahkan kita rungsing. Kita ingat duit, belum tentu dapat duit. Kita ingat kereta kan, berangan-angan nak dapat kereta, belum tentu dapat kereta. Ingat rumah banglo besar, tuan-tuan, belum tentu dapat rumah banglo besar. Kalau kita ingat makhluk kan, ingat sama insan, ingat suami ke, belum tentu suami ingat kita, tuan-tuan. Ingat isteri, ingat anak-anak kat asrama, belum tentu mereka ingat pada kita. Tapi kalau ingat Allah, confirm pasti Allah ingat tuan-tuan. Itu janji Tuhan. Sebab tu tuan-tuan, tak ada ingatan di atas muka bumi ini, tidak ada ingatan di atas muka bumi ini yang sia-sia melainkan ingatan kepada Allah. Tuan-tuan ya. Semua ingatan di atas muka bumi ini maknanya belum tentu pasti dapat ataupun mungkin jadi sia-sia melainkan ingat kepada Allah. Tak pernah sia-sia. Tuan-tuan ya. Kenapa ingat kepada rumah besar, nak banglo besar, belum tentu dapat jadi sia-sia tuan-tuan. Tak dapat dan sia-sia, rugi, ingat banyak-banyak rugi. Tapi kalau ingat Allah, tak rugi. Confirm dapat. Ingat Allah, pasti Allah ingat pada kita. Sebab Allah tahu isi hati kita kan, tuan-tuan. Dia sebut Allah, Allah. Allah tahu kita sedang menyebut nama dia. Dan ketika itulah Allah akan mengingati kita juga, tuan-tuan. Jadi ingat Allah, confirm. Pasti Allah akan ingat kita balik. Dan confirm kita akan dapat Allah. Ingat duit, tak dapat duit. Ingat Allah, pasti Allah balas ingatan itu. Dan pasti bila kita ingat Allah, kita akan dapat rahmat dia, dapat kedekatan diri dengan dia, dapat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Sebab itulah kata ulama tasawuf, barang siapa yang telah mendapatkan Allah di dunia, maka dia akan dapat Allah di akhirat kelak. Tapi kalau kat dunia dah buta mata hati dengan menyati Allah, buta dah ingat dunia banyak sangat, dia akan buta ingat Allah di akhirat kelak, dia akan dibutakan oleh Allah tuan-tuan ya. Baik, itu cerita pasal zikir tu, kita dah cerita dah sebelum ni. Malam ni sambung tuan-tuan ya. Baik, apa amalan yang seterusnya tuan-tuan ya?
untuk menjadikan timbangan amal di akhirat kita berat, dan amal ini besar, amalannya, kelebihannya besar, dan memudahkan kepada kita untuk mendapat ganjaran yang sangat hebat di akhirat kelak. Amal ni banyak, tapi tuan-tuan kena pilih. Biar pilih amal yang besar ganjarannya. Maksudnya, bila kita pandai pilih ganjaran yang besar, maka esok kita beruntunglah, tuan-tuan. Ya? Baik, amalan yang kedua yang saya nak sebut dengan tuan-tuan pada malam ni ialah puasa. Tuan-tuan, ya? Kita ni puasa biasa bulan Ramadan je, tuan-tuan. Baik, puasa ni kenapa saya kata amalan ni besar, tuan-tuan? Kerana puasa ni, tuan-tuan, amalan yang mudah. Dan biasanya, tuan-tuan, kita akan puasa 13 jam. Sebab kita hari ni, kadang kalau kita tengok hari ni, hampir-hampir pukul 6 lah, 5.54 begitu subuh, kan? Dan kita akan buka puasa 7.18, kan? Maghrib tadi 7.18. Jadi, lebih kurang 13 jam. Tuan-tuan, puasa, tuan-tuan, mula je tahan lapar dan dahaga tu, dah dicatat pahala oleh Allah, oleh para malaikat selama 13 jam. Tuan-tuan mampu nak buat amal ibadat 13 jam, tuan-tuan. Non-stop, non-stop. Tak ada amal ibadat yang kita boleh buat non-stop macam puasa yang kita boleh buat kepada Allah. Maka, tuan-tuan, puasa ni kenapa besar pahalanya, tuan-tuan? Kerana kita non-stop buat. Maksudnya, tuan-tuan, kita mula je tahan diri daripada makan dan minum, sudah mula ibadat tu berjalan. Tuan-tuan, semayang dia 10 minit je. Baca Quran mana? Kan, 20 minit je. Tapi puasa 13 jam non-stop. Dan pahala non-stop. Sebab tu, tuan-tuan, kata ulama, antara ibadat yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah ibadah puasa. Nabi SAW menyatakan, kata Nabi, pertama hadis kudusi, Allah SWT menyatakan, semua amal ibadat hamba-hambaku itu adalah untuk mereka kecuali puasa. Puasa adalah untuk aku. Maka Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, setiap amal ibadat ni, hadis yang lain, Nabi kata setiap amal ibadat diberi ganjaran paling kurang 10 kebaikan. Itu paling kurang. Tuan-tuan, amal ibadat ni kebaikan Allah paling kurang 10. Tak ada yang kurang daripada 10 ni, subhanallah. Maksudnya, pemurahnya Allah kepada kita. Paling-paling minima amal ibadat punya pahala lah 10 kebaikan. Dan kata Nabi, dilipat kali ganda oleh Allah sehingga 700 kali ganda. Kecuali puasa, kata Nabi. Kecuali puasa. Puasa bukan 700 kali ganda. Tidak disebutkan oleh Allah pahalanya sebanyak mana. Maksudnya unlimited. Wallahu a'lam. Maksudnya Nabi nak kata, puasa tidak ada had amal ibadat itu dari segi ganjaran pahalanya, tuan-tuan. Ya? Jadi, tuan-tuan, pahala yang mudah untuk kita dapat di akhirat kelak ialah pahala puasa. Untuk memberatkan timbangan. Sebab apa saya kata mudah? Sebab, tuan-tuan, tak makan tu dah berjalan pahala dah. Tuan-tuan boleh buat kerja lain, nak buat apa-apa, buatlah. Just kita puasa sahaja. Puasa 13 jam tu ibadat, dan 13 jam tu non-stop punya pahala, subhanallah. Begitu panjangnya ibadat kita dengan kita berpuasa kepada Allah. Tu kalau tambah zikir, tambah baca Quran, tu pahala lain, tuan-tuan. Tapi pahala puasa itu sendiri, 13 jam itu, kita boleh buat dengan puasa. Ibadat lain, tuan-tuan, tak boleh buat sepanjang itu, tuan-tuan. Tahajud mana boleh 13 jam, tak mampu. Tapi puasa boleh 13 jam dan pahala masuk dengan free. Tidur orang puasa pun ibadah, kata Nabi, subhanallah. Tuan-tuan, tidur dalam keadaan puasa ibadat dan pahala puasa tu mengalir. Jadi, tuan-tuan, nak dapat pahala yang senang, nak dapat pahala yang sentiasa dicatat oleh malaikat, kita tak ada buat apa-apa, just kita tak makan, tak minum, kita puasa kerana Allah, maka pahala tu mengalir sepanjang kita berpuasa. Ni bagi orang-orang yang nak pahala, difikirlah benda-benda macam ni, tuan-tuan. Ni itu perkara yang kedua. Maka puasa kita ni, tuan-tuan, orang yang paling rajin, dia boleh puasa paling rajin adalah puasa Nabi Daud tu sahaja. Jangan pula dengar kuliah malam ni semangat dia lain macam. Esok dia puasa setiap hari dah. Tuan-tuan nak mengalahkan Nabi Daud. Jangan. Itu melampau, Nabi tak bagi. Tuan-tuan ni, Nabi kata, sebaik-baik puasa Nabi Daud, maka kalau kamu nak puasa, ikutlah puasa Nabi Daud. Tuan-tuan ni. Puasa Nabi Daud ni, dia akan mula, dia akan puasa satu hari, dia akan buka satu hari. Nah. Itu puasa Nabi Daud alaihissalam, tuan-tuan. Nah. Jadi, kalau kita mampu buat begitu, afdal kita boleh buatlah. Tak ada masalah, tuan-tuan. Ya? Dan tak mampu sikit, buat Isnin Khamis. Itu puasa dua kali seminggu, tuan-tuan. Ya? Dan kalau tak mampu sangat, puasa tiga hari sebulan. Sebulan tiga hari, tuan-tuan. Ya? Kalau tak mampu sangat, tak apalah. Sebulan sehari ke sebulan dua hari, ikutlah. Kalau kita nak banyak amal ibadat kita di akhirat kelak, maka puasa itulah antara ibadat yang sangat besar ganjarannya di akhirat kelak. Oleh kerana puasa ni, tuan-tuan, puasa yang mudah kita lakukan kerana pahala itu mengalir sepanjang kita berpuasa, tuan-tuan, ya. Itu perkara yang kedua. Jadi, kita untuk diri kita ada tiga. Pahala yang mudah, yang ketiga apa dia, tuan-tuan? Ya? Maksudnya, zikir, kemudian berpuasa, tuan-tuan, ya. Yang ketiga apa dia? Yang perlu kita berbanyakkan hari ini,
yang mana mungkin umur kita ni tak panjang, mungkin esok lusa nak mati dah tuan-tuan, nah. Maka kita bekerja-kejar mencari pahala untuk beratkan timbangan amal kita tuan-tuan ya. Kerana ini sahaja peluang yang ada untuk kita beramal ibadah kepada Allah, nah. Perkara yang ketiga yang boleh kita lakukan ialah baca Quran, nah, tuan-tuan ya. Baca Quran, kenapa saya kata baca Quran besar pahala? Subhanallah tuan-tuan, besar sangat pahala membaca Al-Quran. Pertama, memang Nabi SAW menyatakan, kata Nabi, afdalu dzikri qira'at al-Quran, sebaik-baik zikir ialah membaca Al-Quran tuan-tuan ya. Dan seterusnya tuan-tuan, Nabi memberikan kita ganjaran, Nabi menceritakan kepada kita ganjaran baca Al-Quran ini sangat besar. Nabi SAW menyatakan setiap satu huruf Al-Quran itu 10 pahala. Subhanallah tuan-tuan ya. Mudah je kita nak dapat pahala tuan-tuan nak. Tuan-tuan kalau kerja kan, kita bekerja nak dapat 1,000-2,000 sebulan pun susah. Ni kita dengan Allah ni, Allahu Akbar. Allah nak bagi kita ganjaran ataupun gaji lah tuan-tuan nak. Dia pahala ni sebenarnya gaji lah tuan-tuan. Tapi gaji ni namanya pahala kan. Kita dekat dunia namanya ringgit tuan-tuan nak. Kita Malaysia ni nama mata wangnya ringgit. Esok balik akhirat tak laku dah ringgit ni tuan-tuan. Jadi nilai akhirat esok namanya pahala. Siapa yang bawa 1 juta pahala, 1 trilion pahala, dia paling beruntung di akhirat kelak tuan-tuan nak. Kat dunia ni kalau tuan-tuan ada ringgit, tuan-tuan pergi dekat Indonesia, bawa 1,000 ringgit bagi dekat orang Indon. Orang Indon tak nak tuan-tuan. Dia kata kami tak pakai ringgit, kami pakai rupiah kan. Ha, jadi kalau kita nak guna mata wang kita dekat Indonesia, kita kena tukar dulu lah kan. Tukar dulu mata wang tu kepada duit rupiah, baru boleh kita gunakan duit tu kat sana. Akhirat esok kita tak boleh pakai ringgit dah. Kita kena tukar ringgit kita kat Malaysia sekarang ni, tukar menjadi pahala di akhirat kelak. Esok yang kita pakai bentuknya pahala tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, Allah ni Maha Pemurah. Senang Allah nak bagi kita pahala untuk mengkayakan kita di akhirat kelak baca Quran. Jadi Nabi SAW menyatakan satu huruf 10 pahala. Kalau tuan-tuan baca alif lam mim tuan-tuan nak 30 pahala dah. Subhanallah. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Dah banyaklah tu tuan-tuan nak. Sebab tu tuan-tuan kalau tak tahu nak zikir sangat dalam kereta, baca bismillah je. Bismillahirrahmanirrahim. Niat bismillah tu sebagai Al-Quran. Bismillah ada ke ayat Quran? Adalah tuan-tuan nak. Kata Allah dalam Al-Quran, innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada. Bismillah ni memang ayat Quran. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah ayat Quran. Saya baca kat tuan-tuan dulu ayat Quran. Jadi bismillah kalau niat sebagai ayat Quran, jadi zikir. Tuan-tuan nak. Ha, kalau kita dalam kereta nak buat apa ni, tak buat apa, nak zikir Allah, Allah kena zikir lain, baca Quran pula. Baca Qul huwallah. Baca ulang banyak kali. Qul, qaf, lam, dah 20 pahala. Tuan-tuan nak. Huwallah, huwa tu dah 20, dah 40 dah. Tuan-tuan nak. Baca banyak kali ulang. Maka kaya kita di akhirat kelak. Jadi, antara amal ibadat yang paling mudah untuk mengkayakan kita di akhirat kelak, banyak baca Quran. Di Quran ni bukan sekadar dia menjadi pahala yang besar di akhirat kelak, bahkan Quran itu akan menjadi sebagai penerang hati kita dan rahmat dalam kehidupan kita dan syifa. Syifa ni maksudnya penyembuh daripada segala masalah hidup kita dunia dan masalah hidup kita di akhirat dan masalah hati kita yang tak tenteram, baca Quran banyak-banyak. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Kami turunkan Al-Quran sebagai syifa. Maksudnya Quran ini Allah turunkan bukan sekadar sebagai ibadat, bahkan kelebihan lainnya ada pada Al-Quran sebagai syifa. Tuan-tuan rasa sakit badan, rasa lemah badan, baca Quran. InsyaAllah Quran dengan keberkatannya akan memberikan kesihatan kepada tubuh badan kita. Bahkan banyak kajian-kajian, kaji selidik tuan-tuan, orang yang baca Quran otak dia cerdik. Sebab apa tuan-tuan? Sebenarnya otak kita ni serabut kan. Kalau komputer tu dia ada defragment kan, disusun balik data-data kan. Kalau dalam komputer tu dia ada susunan defragment tool tu kan. Jadi kita buka defragment tu, dia akan susun balik kan, bagi komputer tu cantik dia punya perjalanan tu, tak jadi apa, lancar, taklah jam, hang dan sebagainya. Kita ni otak kita ni kadang-kadang hang, banyak masalah dunia, masalah anak, masalah keluarga, masalah kawan-kawan tuan-tuan. Bila tuan-tuan baca Quran kan, tuan-tuan punya mata tengok Quran tu, tengok dia punya baris atas tu, tuan-tuan, Quran ni mukjizat dan di kalam Allah sudah pasti banyak sangat kelebihannya tuan-tuan ya. Jadi ikut kajian orang-orang yang melihat kepada kerehatan otak ni, bila mata kita tengok Quran, tengok baris atas bawah atau mata kita tu melihat kepada susunan bacaan ayat Quran itu, itu boleh merehatkan otak kita, difragment balik otak kita tuan-tuan nak. Memang ada cara-cara lain untuk rehatkan otak kita, tengok tumbuhan-tumbuhan hijau tuan-tuan nak. Tapi cara yang terbaik untuk rehatkan minda kita, untuk rehatkan otak kita, baca Quran. Tuan-tuan, Nabi SAW dan orang-orang yang beriman, tuan-tuan, mereka rehat dengan ibadah kepada Allah.
Sebab tu tuan-tuan, sebagai orang yang dekat diri kepada Allah, mereka akan menjadi, mereka akan merasakan ibadat tu satu kerihatan kepada kepada diri mereka. Tapi orang yang jauh kepada Allah, mereka merasakan ibadat ni satu susah payah. Tuan-tuan, suatu susah payah, satu perkara yang merungsingkan mereka, yang menduka citakan mereka. Kadang-kadang tengah mesyuarat kan, Allah solat pula, aduh azan. Tuan-tuan, kita kadang-kadang cakap begitu, kita tak sedar. Kita ni mengeluh dengan panggilan Allah. Allahu Akbar. Sebab kalau kita cakap itu, astagfirullah, istighfar banyak-banyak. Aduh, azan lah pula. Kita mengeluh dengan azan. Kita macam tak selesa dengan dengan azan tu. Tak sembahyang kan, masuk neraka pula. Aduh, ha, tuan-tuan tak? Kadang-kadang kita ni balik lambat, tuan-tuan tak? Mungkin kita keluar malam kan, sebelum PKP itulah, tuan-tuan tak? Keluar malam sebelum PKP, balik malam-malam lambat, pergi pasar raya ke dan sebagainya. Kadang-kadang keluar balik lambat, kan letih berjalan. Sampai rumah kan, suami kata, yang tak sembahyang lagi. Ha-ha-la, alamak, tak sembahyang lagi lah. Aduh, dah ngantuk dah ni. Tuan-tuan, kita sedar tak kita sedang mengeluh kepada Allah tu? Dan kita sedar tak, tuan-tuan, kadang-kadang kita cakap macam tu, apakah kita tidak merasakan malu, merasa malu dengan Allah dan kita tidak bersyukur kepada Allah? Kenapa? Kerana sepanjang siang hari tadi, siapa jaga kita dekat jalan raya tu? Siapa bagi nikmat kita berjalan, nikmat kita membeli belah, tuan-tuan tak? Nikmat kita sihat di luar, tidak diragut, tuan-tuan tak? Tapi bila mana Allah panggil kita untuk solat, kita mengeluh, Allah nak solat pula, aduh belum solat lagi, astagfirullahalazim. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, dalam lebuh raya, tuan-tuan nak balik kampung, tuan-tuan, kadang-kadang suami kata, jomlah kita berhenti semayang dan sebagainya. Kadang kita mengeluh, kita rasa berat hati kita. Sedangkan kita sedar tak, sepanjang perjalanan kita, daripada highway, daripada mula, daripada rumah, sampai kepada tol, sampai masuk ke highway, siapa yang jaga kereta kita? Kereta kita tak terbabas, tayar kita tak meletup, orang tak langgar kereta kita. Apa nama, tidak ada anjing lalu depan kita sampai kita terlanggar. Tuan-tuan, saya pernah langgar anjing 2 pagi, tuan-tuan, habis kereta saya, tuan-tuan, ya. Wallahualam, bila saya tengok balik, bukan anjing, mungkin benda lain. Bukan anjing lah, sebab kita tengok keadaan kereta kita tu pelik, tuan-tuan. Adalah, itu cerita mistik. 2 pagi saya langgar kereta, langgar benda, suatu benda lah. Nampak macam anjing tapi tengok sebenarnya bukan, sebab nampak kesan-kesan yang bukan lah. Tak apa, itu cerita mistik, tuan-tuan. Sebelum saya sebut, kita atas kenderaan ni, kita kadang-kadang lupa siapa jaga kita. Tapi kita bila Allah panggil kita, kita mengeluh kadang-kadang. Bahkan ada orang yang kadang-kadang, tuan-tuan, dalam keadaan highway, dalam jalan dan sebagainya, tuan-tuan nak, dia berhenti semayang. Tapi macam mana dia semayang? Tuan-tuan tengok dekat highway, orang semayang laju, tuan-tuan. Orang semayang ni semata-mata nak lepaskan tanggungjawab je. Bukan semayang kerana nak bersyukur kepada Allah. Tuan-tuan, kalau kita berhenti kat highway, semayang, berhenti semayanglah betul-betul. Ya Allah, aku berhenti berjumpa denganmu, ya Allah, kerana aku tahu, ya Allah, engkau lah yang menjaga diri aku dan keluarga aku sepanjang kami di atas musafir ni, ya Allah. Tuan-tuan, tapi tuan-tuan tengok di atas highway, berapa ramai orang-orang yang semayang ni nak mengejar perjalanan, tuan-tuan, nak, bukan semayang ni kerana nak berjumpa dengan Allah, nak bersyukur dengan Allah. Kadang-kadang tuan-tuan, manusia ni tak nampak pertolongan Allah. Dia tak nampak Allah yang merahmati diri dia sepanjang perjalanan. Dia tak nampak yang tu. Jadi dia tengok dia selamat atas perjalanan tu, dia rasa benda tu macam kebetulan je, ataupun benda tu berjalan dengan sendiri je. Dia lupa siapa jaga diri dia. Mana ada benda di atas alam ni yang berjalan dengan sendiri, tuan-tuan? Kereta kita, ke enjin kita, semua dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang menjaga kita. Itulah manusia ni, tuan-tuan. Kalau tengok keingkaran mereka kepada Allah sangat banyak, tuan-tuan, ya? Sangat tinggi ketidaksyukuran manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitulah, tuan-tuan, ya? Jadi saya nak sebut dengan tuan-tuan, maknanya kita ni sentiasa kena bersyukur dan jangan mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, ya? Jadi Quran ini diturunkan oleh Allah sebagai syifa, tuan-tuan, ya? Sebagai penyembuh kepada penyakit hati kita, tubuh badan kita dan sebagainya, dan rahmat, syifa'un wa rahmatun lil mukminin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang beriman. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang tanya saya apa vaksin terbaik untuk COVID ni, maka saya yakin 100% tuan-tuan nak, vaksin terbaik untuk COVID adalah bacaan Quran. Tuan-tuan kena faham, kena yakin Quran ini dia bukan sekadar bentuk pahala ibadat untuk perkara-perkara batin. Bahkan dia juga sebagai syifa untuk penyakit zahir kita, untuk wabak kuman dan sebagainya. InsyaAllah, orang yang rajin baca Quran, Quran akan jadi protection atas diri dia, menjaga diri dia daripada terkena wabak dan sebagainya, tuan-tuan. Sebab wabak tu pun adalah makhluk Allah, dan mereka juga tahu siapa orang beriman untuk mereka pilih, dan mereka tahu siapa orang yang perlu mereka duga, tuan-tuan, nak. Sebab mereka pun dalam pemerintahan Allah. Maka mereka tahu ni orang baca Quran, ni orang tak baca Quran. Siapa yang perlu mereka uji, siapa yang perlu mereka singgah, masuk dan sebagainya, tuan-tuan, ya. Baik, kemudian tuan-tuan, yang keempat, kita ada 6 kan. Yang keempat,
yang boleh memanjangkan amal ibadah kita kepada Allah. Yang tiga lagi ni adalah perkara luar, kan, bukan ibadat diri kita lah, tuan-tuan, ya. Yang keempat adalah, tuan-tuan, kita banyakkan sedekah. Sedekah ni untuk perkara luar lah, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan, sedekah ni pahala yang mudah untuk datang kepada kita di akhirat kelak, memberatkan timbangan amal kita. Sebab tu, tuan-tuan, di akhirat kelak, ada orang yang tak hafaz Al-Quran, tetapi macam mana pahala hafaz Quran tu banyak datang kat dia. Sebab tu, tuan-tuan, setengah orang sampai akhirat dia kata, ya Allah, aku tak hafal Quran ni, mana datang pahala hafal Quran? Kata Allah, kamu infak kat sekolah tahfiz tu. Ha, subhanallah, tuan-tuan. Tuan-tuan, infak sedekah harta ni saja, tuan-tuan. Malam ni saya nak tuan-tuan betulkan set minda, tuan-tuan. Ha, tuan-tuan, betulkan minda kita pada malam ni. Kita banyak rasa kita sedekah ni, kita habis duit, salah, tuan-tuan. Dan kita rasa, kita banyak fikir dalam hati kita, kalau kita bagi duit ni, tuan-tuan, kita bagi duit ni ke orang, salah, tuan-tuan, ya. Zahir betul lah. Zahir memang kita bagi duit ke orang, bagi ke orang lah duit tu, tuan-tuan nak. Zahir memanglah kita kalau ada 1,000, bagi 100, hilang, tinggal 900. Zahir. Tapi hakikat tidak. Hakikat, tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan bukan bagi duit tu pada orang. Tuan-tuan sedang bagi duit tu untuk diri tuan-tuan sendiri. Subhanallah, tuan-tuan, ya. Sebab tuan-tuan bagi duit ke orang, duit tu jadi milik tuan-tuan dekat akhirat kelak, tuan-tuan. Pahala dia, tuan-tuan. Zahir memanglah kita nampak bagi ke orang, hakikatnya kita sedang bagi dekat diri kita sendiri, hakikatnya. Sebabnya, tuan-tuan, esok duit yang kita bagi dekat orang tu, itulah harta kita di akhirat, subhanallah. Sebab tu, tuan-tuan, kita bagi dekat orang, hakikat kita tolong diri kita sendiri. Kalau tuan-tuan tak bagi duit pada orang, macam mana tuan-tuan nak tukar duit tu kepada nilai pahala di akhirat kelak? Jadi tuan-tuan betulkan minda. Jadi hari semangat bagi orang duit banyak-banyak, sebab hakikatnya, tuan-tuan, bahkan bukan sekadar Allah bayar kepada kita dengan sama nilai. Subhanallah, ni kebaikan Allah. Bahkan Allah akan bayar kepada kita benda yang kita bagi dekat orang 700 kali ganda. Kalau tuan-tuan bagi RM10, tuan-tuan nak 7,000 Allah bagi dekat akhirat kelak, kan. 700 nak 10, 7,000 lah, tuan-tuan nak. Betul lah, 7,000 tu nak. Tu kalau RM10. Tapi janganlah memadai dengan banyak tu, tuan-tuan. Bahkan pahala sedekah ni, saya nak sebut dengan tuan-tuan, kita sedang beri kepada diri kita sendiri, dan mudahnya kita dapat pahala sedekah ni sebab dia mengalir tak henti-henti. Jadi ini perkara yang keempat yang boleh menyebabkan timbangan amal kita di akhirat kelak ni semakin berat, semakin berat. Dan perkara tu mudah untuk kita dapat pahala. Mudah lah, mudah lah tuan-tuan bagi. Dah lah tuan-tuan tinggal lah. Maksudnya kita tak sibuk dah. Tuan-tuan bagi harta ni untuk untuk infak tahfiz. Dah tuan-tuan tinggal lah. Tak, tuan-tuan tak perlu urus dah. Yang urus siapa? Dia punya ni lah, dia punya pengelola lah, dia punya pengetua lah. Tuan-tuan goyang kaki je kat rumah, tuan-tuan nak. Jadi saham tuan-tuan ada kat sana dah. Subhanallah, senangnya dapat pahala, tuan-tuan nak. Senangnya nak beratkan timbangan amal kita di akhirat kelak. Jadi tuan-tuan labur sedekah pahala kita. Sebab tu, tuan-tuan, harta kita ni sebenarnya syaitan je yang menipu gaya kita. Syaitan kata apa dalam Quran? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan dijanjikan kepada kamu dalam surah Ali Imran. Kata syaitan, syaitan janji, kamu kalau kamu bagi duit, kamu akan fakir, kamu akan miskin, tuan-tuan nak. Hakikatnya Allah tak janji macam tu, tuan-tuan, ya. Tapi apa yang dijawab oleh Allah pada ayat ni? Syaitan kata, asy-syaitan ya'idukumul faqra, fakir, wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlih. Dan Allah menjanjikan kepada kamu daripada segala apa yang kamu bagi. Allah janjikan apa? Dua. Allah janjikan kamu maghfirah, keampunan. Kamu bagi orang duit, Allah hapuskan dosa kamu. Subhanallah, tuan-tuan. Syaitan kata jangan bagi, nanti kamu miskin. Tu syaitan kata, Allah balas balik. Sebab Allah tahu insan manusia ni, tuan-tuan, bila mereka nak sedekah, syaitan akan bisikkan perkara tu. Maka awal-awal lagi Allah dah firman dalam Al-Quran untuk kita ni tahu bahawasanya Allah ni dia menjanjikan kita bukan seperti mana yang janjikan oleh syaitan. Syaitan tipu kita je, tuan-tuan. Hakikatnya Allah kata tidak. Allah menjanjikan keampunan bagi diri kamu dan fadlih, kelebihan. Kelebihan ni apa? Kelebihan ni maksudnya Allah beri kelebihan akhirat. Bahkan Allah akan ganti nilai duit pahala dekat dunia tu dengan ganjaran dunia juga. Sebab tu, tuan-tuan, orang yang semakin sedekah, semakin kaya dia sebenarnya. Sebab tu kata Nabi SAW, manakasa mimmanin sadaqah. Manakasa mimmanin sadaqah. Tidak akan kurang harta yang banyak sedekah. Tak kurang. Syaitan je kata kamu akan fakir dan sebagainya, tuan-tuan, ya. Kalau tengok dalam ayat Quran yang lain, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, Allah kata sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ni kata Allah, aku hanya meminjam saja harta kamu, tapi Allah kata aku akan ganti balik harta kamu berlipat kali ganda daripada apa yang sedang kamu beri. Maksudnya Allah begitu nak kita sedekah, tuan-tuan, sampaikan Allah guna bahasa Allah pinjam, tuan-tuan nak. Kata Allah dalam Quran tu macam mana?
Allah, saya tak terlintas dia punya kepala tu tuan dan anak. Wa may yukrid, saya tak ingat tuan-tuan ya. Wa may yukrid fa yudha'ithu ad'afan katsirah. Begitulah tuan-tuan ya. Yukrid ni maksudnya kita beri pinjam harta ke jalan Allah, tuan-tuan ya. Saya tak terlintas ayat tu dalam akal saya tuan-tuan ya. Cumanya saya nak sebut maksud ayat tu, Allah nak kita sangat bersedekah sampai Allah guna ayat Allah meminjam. Sedangkan tuan-tuan, harta tu milik Allah. Bukan, maknanya Allah tak layak sebut dia meminjam. Tapi Allah nak bagi kita yakin bahawasanya harta kita yang kita beri tu Allah pinjam, dia Allah ganti balik. Wa may yuqridullaha baru datang. Wa may yuqridullaha qarban hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu bi rahmatihi man yasha, kata Allah. Nah, semuanya Allah hanya meminjam harta kamu dan Allah ganti, tuan-tuan. Maka jangan kita yakin dengan janji syaitan. Kita sedekah banyak-banyak, tuan-tuan ya. Sama ada Allah pulangkan kat dunia ke tidak, itu terserah kepada rezeki yang Allah tentukan kepada kita. Tapi pasti yang tu tak perlu ragu-ragu dah. Dunia mungkin Allah nak ganti ke tak ganti, terpulang. Kadang-kadang tuan-tuan jangan fikir sedekah ni Allah ganti duit. Kadang-kadang orang hanya sedekah, tuan-tuan, dan Allah ganti dengan kesihatan dia. Orang lain umur 60 dah sakit, dia umur 60 sehat macam umur 40 lagi, tuan-tuan. Mungkin berkat sedekah dia. Dan rezeki ni bukan semata-mata duit. Kadang-kadang Allah beri kepintaran akal. Rajin sedekah anak pandai, mungkin, tuan-tuan. Rajin sedekah anak-anak mudah hafaz Quran, isteri jadi isteri yang solehah, jadi bila sakit jadi tak sakit. Itu banyaklah benda-bendanya, tuan-tuan. Kelebihan-kelebihan sedekah tu memang sudah jelas nyata terbukti. Jadi banyakkan sedekah. Sebab tu tuan-tuan, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, harta yang ada pada diri tuan-tuan ni, tuan-tuan, sebenarnya semuanya akan habis, akan hilang, tuan-tuan. Kecuali tiga, kata Sayyidina Ali. Tuan-tuan, harta yang tuan-tuan dalam bank tu, 300 ribu, 400 ribu tu, tuan-tuan akan hilang, akan tinggalkan. Kecuali tiga benda. Dua habis kat dunia, satu je balik kat akhirat kelak. Tuan-tuan ada 100 ribu, 200 ribu ni, tiga perkara ni saja yang menjadi milik diri tuan-tuan. Dua habis kat dunia, satu balik kat akhirat. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama, yang betul-betul menjadi milik harta diri tuan-tuan ialah makanan, makan minum tuan-tuan. Tuan-tuan ada duit, tuan-tuan beli makan minum. Tuan-tuan makan kan? Tuan-tuan dapatlah nikmat makan. Terasalah nikmat harta tu. Yang simpan tu, yang dalam dompet RM10, RM20 tu, tak tahu apa-apa lagi tu. Tuan-tuan bukan milik kita. Duk pegang macam tu lah. Kita tak dapat nikmat apa pun. Tuan-tuan nak duit ketah je. Tuan-tuan. Yang kita makan satu, kata Sayyidina Ali. Yang kita makan tu lah yang jadi milik kita. Kita makan sedap rasa nikmat makan. Tuan-tuan. Yang kedua, pakaian kamu, kata Sayyidina Ali. Tapi makan ni tinggal habis kat dunia. Tuan-tuan. Jadi harta ni menjadi milik kita yang kita pakai. Pakaian kita, kan, jubah kita, rumah kita, yang kita pakai, kereta kita. Tapi itu pun habis kat dunia. Dan satu lagi, kata saya nak ni, di akhirat kelak yang kamu sedekahkan ke jalan Allah, yang kamu infakkan ke jalan Allah. Tu sahaja yang sama kita dengan akhirat kelak. Rumah, kereta, semua habis tinggal. 100 ribu, 200 ribu, kalau kita tak infakkan, habislah. Habis hilang macam tu je lah. Rugilah kita, tuan-tuan ya. Baik, perkara yang kelima, tuan-tuan, yang kita perlu perbanyakkan adalah bersedekah juga tuan-tuan ni, tapi bersedekah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh tuan-tuan ni. Saya lajukanlah tuan-tuan ni, nanti saya syarah lagi. Saya akan syarahkan lagi nah. Kenapa nak perlu sedekah kepada orang soleh tuan-tuan ni? Banyak sedekah kepada orang-orang baik tuan-tuan ni. Kenapa tuan-tuan? Kerana orang-orang yang baik ini, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa ni tuan-tuan, bila mereka makan rezeki-rezeki kita, tapi bukan sedekah duit, sedekah makanan. Tuan-tuan ni, nanti saya syarahlah tuan-tuan, saya syarah perkara tu. Benda yang terakhir ialah perkara yang ketiga, yang perkara yang di luar, tuan-tuan kena banyak sebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, tuan-tuan ya. Jadi saya rasa sekadar itulah perkongsian kita, tuan-tuan ya. Nanti saya syarahkan semula, ya, apa maksud saya tentang sedekah kepada orang baik itu, nombor 5. Dan nombor 6, ilmu yang bermanfaat itu, ada cerita-cerita yang saya nak cerita. Sebab kalau saya dah mula cerita, nanti dia lama, kan. Mungkin 9 suku tak habis, tuan-tuan ni. Saya, maknanya kalau boleh, saya nak cerita dengan tuan-tuan tu, biar cerita memahami maksud tu, biar memahami secara luas. Saya tak nak cerita secara poin-poin, habis macam tu, kan. Saya nak syarah tu, biar satu-satu tu, biar panjang, biar jelas dan sebagainya, tuan-tuan ni. Baik, jadi yang paling penting ialah 3 perkara yang kita nak kena buat tadi tu, zikrullah, puasa, tuan-tuan. Satu lagi je apa, tuan-tuan. Zikrullah, puasa, baca Quran. Itu 3 perkara tu, mula amalkan hari ni. Dan untuk perkara yang luar, sedekah tu, yang tu kita kena buat nah. Tentang bagi makan kepada orang soleh tu, nanti saya akan syarahkan tuan-tuan ya, pada kuliah kita yang akan datang tuan-tuan ya. Jadi sekadar itulah perkongsian kita pada malam ini tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan perkongsian kita pada malam ini, kita diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk kita membanyakkan amal ibadah kita, untuk kita memberatkan benar-benar timbangan amal kita di akhirat. Kenapa tuan-tuan? Kerana ini sahaja dunia tempat kita untuk
bercucuk tanam, untuk kita menjadikan dunia sebagai tempat kita bercucuk tanam untuk mendapat hasil di akhirat kelak. Ingatlah tuan-tuan, kematian itu bila-bila, mungkin malam ni, esok. Maka kita kena mula bekerja-kerja dengan berzikir. Jangan tunggu zikir esok baru nak zikir. Malam ni kena jalan Allah, Allah. Kena mula dah tuan-tuan, mungkin malam mati malam ni dan sebagainya tuan-tuan. Kena baca Quran malam ni dah, kena baca Quran 2 muka 3 muka, sebab besar banyak pahalanya tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, ada orang benar-benar menghargai dunia sebagai tempat dia bercucuk tanam. Tapi malang, ada manusia-manusia tuan-tuan yang menjadikan dunia sebagai tempat kehancuran diri dia. Maksudnya bukan untuk dia bercucuk tanam untuk akhirat, tapi dunia menghancurkan diri dia. Maka dia jadi orang yang rugi di akhirat kelak. Na'udzubillah tuan-tuan ya. Segala yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, nak jadi baik kena banyak doa kepada Allah nah, tuan-tuan ya. Jangan bersandar dengan kekuatan diri kita, jangan bersandar dengan kita punya niat. Ustaz, saya nak buat ni, saya nak sedekah ni. Kita takkan mampu berjaya buat kebaikan melainkan dengan pertolongan Allah. Maka apa yang saya sebut dengan tuan-tuan sedekah, baca Quran, tuan-tuan nak, semuanya dengan kehendak dan izin daripada Allah. Maka minta banyak-banyak doa kepada Allah. Ya Allah, jadikan kami, jadikan orang-orang yang sentiasa baca Allah, selalu minta kepada Allah tuan-tuan. Sebab kalau kita ni bergantung kepada niat kita, bergantung kepada hemah kita, kita takkan berjaya. Kita nak baca Quran, Ustaz saya nak baca Quran ni. Wah, tengok-tengok tak boleh baca Quran, tak boleh baca Quran. Asyik ada je benda yang menyebutkan kita. Tapi bila Allah tolong kita untuk baca Quran, kita akan mudah baca Quran. Jadi banyak minta tolong kepada Allah. Saya nak sebut dengan tuan-tuan, kita boleh melakukan amal ibadat dengan baik, boleh berterusan kerana pertolongan Allah. Jadi jangan kita tinggalkan kebergantungan hati kita pada Allah. Khasnya untuk beramal ibadah kepada Allah ni memang memerlukan sangat-sangat rahmat pertolongan daripada Allah. Bila Allah tolong kita, maka ibadat kita akan jadi mudah, Quran kita akan jadi mudah. Ustaz, saya dah dengar kuliah ustaz, saya nak baca Quran, tapi ada je benda yang menyebutkan saya sini niat nak baca Quran, saya nak niat, tapi tak boleh ustaz. Nak baca semuka ada je bendanya, kadang-kadang tak sempat nak baca terus. Jawapannya kenapa? Kerana kita bergantung dengan usaha kita, kita bergantung dengan niat kita. Betul, bila kita buat baru akan Allah akan tolong, betul. Tetapi jangan kita bergantung dengan kekuatan kita, Allah tak suka. Allah akan tolong kita beramal ibadat selama mana kita benar-benar meyakini hanya Dia yang boleh tolong kita. InsyaAllah akan mudah kita beramal ibadat bila datang pertolongan daripada Allah. Macam orang lelaki, kadang-kadang ustaz saya susah nak jaga mata. Memanglah susah kalau kita rasa nak jaga mata dengan kekuatan diri kita. Ustaz saya susah nak lawan nafsu saya ustaz. Ustaz saya susah nak puasa. Saya susah nak buat tu. Saya susah nak sedekah. Saya rasa sedekut. Kita susah sebab kita tak bergantung dengan pertolongan Allah. Sebab tu berat tuan-tuan nak. Tapi bila kita minta tolong Allah yang mengawal nafsu kita, dialah Allah yang menolong kita. Dia nak kita jadi baik, bergantung dengan Dia. Minta tolong dengan Dia. Bila Dia tolong kita, segala-galanya akan mudah. Tapi bila Dia meninggalkan kita, kita bergantung dengan diri kita, usaha ikhtiar kita. Itu yang kadang-kadang Allah buat kita gagal. Allah buat kita gagal kenapa? Kerana Allah nak kita bergantung dengan Dia. Sebab Allah tak nak kita tinggalkan Dia. Gitulah. Sebab Allah nak kita beramal ibadat, nampak pertolongan Dia. Jangan beramal ibadat, nampak kekuatan diri kita, jadi ujub, jadi sombong. Allah nak kita beramal, nampak anugerah Dia. Allah nak kita beramal dalam keadaan syukur dengan Dia. Allah nak kita beramal, rasa sentiasa mengharapkan diri Dia. Allah nak kita beramal dalam keadaan merasakan la haula wa la quwata illa billahil azim. Allah nak kita beramal, tidak memandang diri, sentiasa membesarkan Dia. Supaya kita tidak sombong dengan amal dan sebagainya, tuan-tuan ya. Baik, segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan dalam saya paparkan kuliah. Mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati kita dan menunjukkan kita jalan kebenaran di atas jalan kehambaan ini, sehinggalah kita balik kepada Allah dalam keadaan Allah benar-benar kasih dan redha kepada kita sebagai hamba kepada Allah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.